Selamat datang di channelnya tentang tutorial. Pada video kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman cara menonaktifkan video otomatis di dalam aplikasi Facebook. Jadi ketika kita scroll-scroll video di dalam Facebook, itu pasti videonya berputar secara otomatis. Itu mengakibatkan kuota data kita cepat habis atau boros. Bagaimana caranya untuk menonaktifkannya? Buat kalian simak video ini sampai selesai. Pertama-tama di sini kita masuk ke dalam aplikasi Facebooknya terlebih dahulu. Setelah kita sudah masuk ke dalam aplikasi Facebook, kita langsung aja arahkan ke dalam video. Nah seperti ini, di sini banyak sekali video yang berputar secara otomatis seperti yang ada di layar HP saya ini. Bagaimana caranya untuk menonaktifkan video ini agar tidak berputar secara otomatis? Oke, di sini kita langsung aja klik profil yang di atas itu. Setelah itu kita klik penggunaan data seluler. Di sini kita klik. Di sini kita scroll ke bawah. Di sini cari aja putar otomatis. Di sini teman-teman pilih jangan pernah putar video otomatis. Di sini kita klik centang biru seperti ini. Setelah itu kita kembali dan kembali. Jadi maka di sini akan otomatis video tidak berputar secara otomatis. Di sini ada logo videonya ya teman-teman. Maka akan otomatis videonya tidak berputar dan bisa menghemat kuota data internet kita. Wow, sangat mantap. Oke, itu dia caranya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam tutorial.